Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan dan Tua, saya mohon untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Sungai Petani sekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Jerlun bertarikh 17 Jun 2014 kerana ia menyentuh berkaitan dengan perkara yang sama iaitu prestasi atlet kemudahan Sukan Malaysia. Ya, sudah. Untuk makluman Yang Berhormat dari Sungai Petani, Sukan Malaysia 2014 di Perlis telah menampilkan penyertaan seramai 4,863 atlet daripada 14 buah negeri dan negara Brunei sebagai kontingen jemputan. Temasya Sukan Malaysia 2014 telah berjaya mencapai matlamat asal penganjurannya untuk melahirkan lebih ramai bakat muda di peringkat negeri bagi sebelum mereka disediakan dengan program latihan bagi mewakili negara mencapai peringkat antarabangsa. Pencapaian atlet sepanjang Sukma ini berlangsung adalah sangat menggalakkan dengan 6 rekod kebangsaan dan 30 rekod Sukma telah berjaya diperbaharui dalam acara olahraga angkat berat dan kanu. Seramai 1,452 orang atlet di bawah program pelapis Majlis Sukan Negara telah mengambil bahagian dalam 24 jenis sukan untuk mewakili kontingen negeri masing-masing. Pada keseluruhannya, atlet-atlet pelapis telah berupaya memperolehi sebanyak 160 pingat emas, 163 perak dan 155 pingat gangsa. Atlet-atlet program pelapis juga telah berjaya memperbaharui satu rekod kebangsaan dan 17 rekod sukma melalui sukan angkat berat, akuatik renang, olahraga menembak dan memanah berbanding dengan 13 rekod sukma yang telah dicipta pada temasya di Kuantan pada tahun 2012. Ia suatu peningkatan yang baik dan memberi petanda positif kepada sukan tanah air. Mengenai perancangan jangka panjang kementerian berhubung dengan kemudahan sukma yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerlun, pembinaan infrastruktur sukma di negeri-negeri lebih menumpukan pembinaan kemudahan utama pertandingan seperti kompleks akuatik, stadium tertutup serta dewan serbaguna jika negeri selaku penganjur masih belum mempunyai kemudahan tersebut. Kementerian Belia dan Sukan sentiasa menggalakkan penggunaan kemudahan-kemudahan ini dalam melaksanakan program pembangunan sukan di negeri-negeri tersebut. Negeri-negeri yang pernah menganjurkan sukma juga turut mengelolakan sukan dui tahunan di peringkat negeri yang secara tidak langsung dapat menggalakkan pertandingan yang lebih kerap di peringkat akar umbi. Kemudahan-kemudahan ini juga kebanyakan telah dijadikan sebagai pusat latihan jangka panjang bagi program pembangunan sukan di negeri-negeri. Kementerian juga menyarankan kepada Persatuan Sukan Kebangsaan supaya bekerjasama dengan Persatuan Sukan Negeri dalam merangka dan menganjurkan pertandingan di venue-venue tersebut termasuk juga pertandingan bertaraf antarabangsa. Pada hari Sabtu yang lepas, saya telah melancarkan kompleks MSN di Setiawangsa, Kuala Lumpur. Kemudahan ini akan digunakan di bawah program pembangunan pelapis dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai atlet berbakat dan berpotensi yang diketengahkan di peringkat antarabangsa pada masa yang akan datang khususnya dalam sukan olahraga dan renang. Yang dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Belia dan Sukan telah dan sedang melaksanakan program pencarian bakat di peringkat akar umbi melalui kerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia di kalangan kanak-kanak dari usia 7 hingga 12 tahun. Pembangunan bakat atlet daripada peringkat umur mula sehingga mewakili negara adalah dalam jangka masa 8 hingga 10 tahun. Ia bermula daripada latihan awal, asas sukan dan seterusnya kepada peringkat spesifik sukan mengikut umur. Di samping itu, setelah pemilihan kali kedua dibuat terhadap atlet terbabit, kementerian juga melihat kepada kecenderungan kemampuan motor dan fizikal struktur badan yang sesuai dengan sukan yang dipilih. Program pembangunan multilateral diwujudkan di sekolah-sekolah rendah kebangsaan yang terlibat bagi program pembangunan atlet yang melibatkan pergerakan asas kemahiran lokomotor, stability dan manipulatif ke arah menyediakan diri atlet-atlet muda sebelum pengkhususan sukan spesifik dimulakan. Ia juga membantu atlet-atlet muda untuk menguasai kemahiran sukan spesifik secara keseluruhan. Di samping itu, latihan sukan yang diubah suai seperti memanah, hoki, bola sepak, gimnastik, mini olahraga juga turut diserapkan dalam program latihan multilateral di peringkat sekolah-sekolah rendah kebangsaan.
Seterusnya, atlet-atlet yang dipilih akan diletakkan di bawah program pengkhususan bakat di bawah seliaan MSN. Bakat mereka akan terus digilap dan kecenderungan mereka dikenal pasti dalam sukan-sukan terpilih dan berdaya saing terutama dalam sukan terkemuka di peringkat antarabangsa. Melalui program pengenalpastian bakat ataupun talent identification, bakat-bakat muda diterapkan dengan elemen-elemen sains sukan seperti pemakanan, suaian fizikal, psikologi, fiziologi senam, biomekanik dan analisis prestasi agar diamalkan dalam budaya hidup sebagai seorang atlet untuk diaplikasikan dalam proses melahirkan atlet negara berprestasi tinggi sejak alam persekolahan lagi. Terima kasih. Ya, Sungai Petani. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Menteri. Saya terbelum ucapkan tahniah kepada Menteri kerana menegur Menteri Besar boleh kerana berbelanja besar untuk sukma yang lepas dalam membangunkan fizikal aset-aset dalam sukma yang lalu. Soalan tambahan saya, Speaker, ialah bagaimana kementerian balancekan di antara peruntukan yang diberikan untuk pembangunan fizikal, bangunan-bangunan dengan pembangunan sukan itu sendiri. Sebab saya tengok selepas, khususnya selepas saja program-program sukma di negeri-negeri ini, ada aset-aset, ada komplek-komplek yang ditinggalkan begitu saja. Beli saya contohnya, banyak kita belanja. Tetapi nampaknya kementerian lepas tangan dan meninggalkan kepada negeri. Dan negeri sendiri tidak ada kemampuan untuk maintain satu yang sudah tidak ada program. Akhirnya kita berbelanja besar, lepas itu komplek-komplek dan juga aset-aset ditinggalkan. Kena next, kita move ke negeri yang lain, sekali lagi kita berbelanja besar. Dan saya lihat akhirnya wang itu habis untuk pembangunan fizikal dan kompleks tetapi tidak dilaburkan untuk pembangunan sukan itu sendiri. Terima kasih, Speaker. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Sungai Petani atas soalan tambahan tadi. Sebenarnya, Ahli Yang Berhormat, saya tidak menegur Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Perlis atas perbelanjaan yang besar. Falsafah dan semangat di belakang sukma ataupun sukan Malaysia ini adalah untuk kita bawa temasya tersebut ke setiap negeri. Dan pada hari ini saya boleh umumkan bahawa setiap negeri di Malaysia telah menjadi tuan rumah bagi sukan Malaysia kecuali negeri Kelantan yang sebenarnya tak pernah minta untuk dianjurkan sukan Malaysia di negeri Kelantan. Namun yang demikian, apabila kita bawa sukma ini kepada negeri setiap 2 tahun, maka itu adalah peluang yang terbaik bagi kita untuk meninggalkan legasi infrastruktur sukan dari segi pembinaan. Jadi dalam kes Perlis ini, keputusan ini telah dibuat beberapa tahun yang lepas di mana Perlis tak pernah menganjurkan sukan Malaysia, dan sukan Malaysia yang dianjurkan di Perlis baru-baru ini pun merupakan event yang paling besar dianjurkan dalam sejarah negeri Perlis. Tetapi ia berjaya membawa satu kebanggaan kepada rakyat Perlis, dan yang paling penting sekali, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Ahli Yang Berhormat tadi bahawa legasi prasarana tersebut mestilah dikekalkan. Dia tak boleh menjadi sebuah gajah putih, ya? Dan dalam hal ini saya setuju kita belanjakan lebih daripada 70 juta untuk membangunkan kemudahan baru, untuk mengubah suai, untuk membaik pulih kemudahan-kemudahan sukan di negeri Perlis, tetapi dengan persetujuan bahawa kemudahan ini akan terus digunakan. Dan untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kita sebenarnya tidak lepas tangan, ya? Kita masih lagi ada peruntukan untuk membangunkan sukan-sukan bersama dengan kerajaan negeri dan juga bersama dengan persatuan-persatuan sukan kebangsaan dan juga sukan negeri. Oleh yang demikian, kita bila kita contohnya kita membangunkan sukan, kita tidak hanya ada pelapis di peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur ataupun di Bukit Jalil saja. Kita ada pusat pelapis rantau, kita ada pusat pelapis negeri, dan ini semua dapat peruntukan daripada Majlis Sukan Negara. Saya boleh bagi secara bertulis berapa yang kita bagi untuk pembangunan pelapis rantau dan juga pelapis negeri. Dan ini menggunakan kemudahan yang ada di negeri dan juga kemudahan-kemudahan yang kita telah bina untuk sukan-sukan Malaysia yang terdahulu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat atas keprihatinan, tetapi dari segi saya percaya, dari segi pembangunan sukan yang penting, sama penting ataupun lebih penting adalah konten
content development dan program, dan bukan hanya pembangunan prasarana. Saya percaya mungkin kalau dulu kita hanya membangunkan prasarana, kita hanya buat kemudahan, tetapi kita tidak memberi tumpuan kepada program-program yang sedia ada. Sebab itu, Alim Muhammad, saya sebagai contohlah, sebagai contoh, saya telah edarkan pelan pembangunan bola sepak ya, kepada semua ahli parlimen yang ada di meja masing-masing. Dan dalam ini, walaupun kita banyak tumpu juga kepada kemudahan, sebahagian besar daripada pelan ini yang telah dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri di Pahang, di Akademi Bola Sepak Muktadahari Negara baru-baru ini, adalah berkenaan dengan peruntukan yang perlu dibelanjakan untuk program kejurulatihan, latihan, penyediaan pemain-pemain dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Ketere. Terima kasih, Muhammad Menteri. Saya ada dua soalan tambahan. Yang pertamanya, berhubung dengan program-program pengkhususan bakat. Seperti mana yang kita tahu, masalah kebanyakan program-program ini yang sepatutnya dikendalikan oleh persatuan. Walaupun ada program-program bakat di peringkat mereka, tetapi kebanyakannya program itu sendiri tidak berkualiti pada tahap dan piawaian internasional, menyebabkan program bakat itu tidak dapat melahirkan kualiti yang kompetitif. Dan dengan itu, tanggungjawab itu nampaknya banyak terletak kepada kerajaan, terutamanya Majlis Sukan Negara. Jadi soalannya, apakah pada masa ini, apakah program-program pengkhususan bakat yang telah dan sedang dilaksanakan di peringkat Majlis Sukan Negara itu sendiri? Yang keduanya, apakah usaha di peringkat kerajaan untuk membimbing pimpinan persatuan, yang saya nampak daripada dulu, sejak saya jadi menteri sampai sekarang, boleh saya katakan sebenarnya tidak ada perubahan, dan kadangkala masih dipimpin oleh orang-orang yang sama, dengan kapasiti yang sama, dengan pendekatan yang sama, dan tidak membawa sebarang perubahan. Alhamdulillah, bola sepak akhirnya kerajaan yang terpaksa mendahulukan. Tapi bukan saya bola sepak, saya mempunyai satuan lain pun banyak mempunyai masalah yang sedemikian. Jadi langkah proaktif ini, apa rancangan seterusnya di peringkat kerajaan? Ya, Sidang Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Ketereh. Seperti makna Ahli Yang Berhormat sedia maklum, sebagai seorang bekas Menteri Belia dan Sukan Malaysia, terdapat 19 jenis sukan yang boleh dikatakan sebagai sukan core sports kita, yang kita memberi tumpuan dan juga segi pengenalpastian bakat dan juga pembangunan. Dan sukan-sukan ini dipertandingkan dengan juga di peringkat yang lain. Dan dalam program penyediaan atlet elite tahun 2011 dan 2014, kita telah kenal pasti sukan-sukan ini sebagai sukan tumpuan yang dibangunkan daripada peringkat akar umbi, dan bukan hanya di peringkat elit, untuk kita pastikan bahawa kita ada pengkhususan dari segi pendekatan perancangan pembangunan sukan kita untuk kejayaan di peringkat antarabangsa. Saya nak bagi contoh kepada Ahli Yang Berhormat ya, program-program pengenalpastian bakat dan juga pembangunan yang dilaksanakan oleh MSN dengan kerjasama dengan Persatuan Sukan Kebangsaan. Sebab kita tak boleh menjalankan keseorangan, kita memerlukan kerjasama daripada National Sports Association. Apa saja program yang kita buat mestilah mendapat pemilikan ataupun ownership daripada National Sports Association agar ia dapat dikekalkan dan ada sustainability. Selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, contoh program Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri, yang melibatkan insyaAllah pada tahun 2020 50,000 lebih pemain kita daripada umur 7 hingga 17 tahun yang dibangunkan, yang dilatih secara sistematik. Ini adalah satu pendekatan yang bersepadu yang dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Persatuan Bola Sepak Malaysia. Selain daripada itu, kita juga memberi tumpuan kepada sukan-sukan utama kita seperti sukan hoki. Sukan hoki kita telah dan sedang melaksanakan program pembangunan yang dinamakan Hoki Satu Mas. Program yang telah mula pada tahun 2011 meliputi 1,500 orang atlet dari 29 buah pusat latihan seluruh negara yang dikendalikan oleh 89 orang jurulatih.
Yang kedua, kita telah, saya baru ni telah jumpa dengan Persatuan Badminton Malaysia. Saya kata buat masa ni kita masih lagi bergantung kepada 1-2 pemain saja. Kita masih lagi bergantung contohnya kepada Datuk Lee Chong Wei, dan kita tidak ada satu program pembangunan yang menyeluruh. Kita hanya bergantung kepada sistem pembangunan yang melalui sekolah sukan di Bukit Jalil. Oleh demikian, kita telah setuju dan akan saya umumkan selepas ini satu program pembangunan sukan badminton yang baru yang bermula, yang akan meliputi semua pusat latihan di setiap negeri, yang akan melibatkan atlet muda yang bermula daripada peringkat sekolah lagi, dan program yang lebih komprehensif akan kita lancarkan apabila Akademi Badminton Negara Bukit Kiara siap sepenuhnya, yang telah pun kita mula pembangunan. Dan kita telah mula program pembangunan bagi sukan tenis. Kita juga ada program pembangunan bagi sukan olahraga. Saya telah lantik seorang pengarah teknikal baru iaitu Robert Ballard, yang membuat persediaan untuk sukan C tahun 2017 dengan mengenal pasti olahragawan, olahragawati daripada peringkat pelapis lagi, supaya dapat dikonvertkan kepada national athlete kita. Dan bukan hanya kita yang buat, ahli yang berhormat, tetapi kita juga banyak bekerjasama dengan sektor swasta. Sebagai contoh, sukan squash memerlukan program pembangunan sebab kita nak kena ganti, kita nak kena find a replacement dengan izin kepada Datuk Nicole David, kepada Wee Wern, kepada Azlan, kepada Beng Hee dan sebagainya. Sebab itu kita kerjasama dengan contohnya Yayasan CIMB, ya. Bukan segala-galanya dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Kita amat mengalu-alukan kalau sektor swasta datang adopt a sport dengan izin dan jadi champion kepada sukan yang berkenaan. Dan sukan squash ini diambil oleh Yayasan CIMB untuk membangunkan pemain-pemain pelapis. Jadi ringkasannya, Ahli Yang Berhormat, bahawa ini adalah contoh-contoh pembangunan, dan saya telah maklumkan kepada Majlis Sukan Negara bahawa tumpuan kita adalah apa yang dibangunkan oleh Yang Berhormat tadi, iaitu pembangunan jangka masa panjang. Tetapi perlu kerjasama daripada Persatuan Sukan, ya. Secara ringkas, soalan yang kedua tadi daripada Ahli Yang Berhormat, macam mana kita nak bimbing kepimpinan persatuan-persatuan sukan. Apabila kita melaksanakan semua program ini, Ahli Yang Berhormat tahu bahawa banyak program ini dibiayai oleh kerajaan, government fund, duit rakyat yang membiayai program-program ini. Sebenarnya banyak daripada persatuan sukan ini bergantung kepada pembiayaan daripada wang rakyat, duit kerajaan untuk program-program pembangunan. Di situ menjadi lever kita ataupun leverage kita, ya. Saya tahu banyak persatuan sukan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang hebat, yang senior yang hebat. Tetapi apabila kita ada lever tersebut, kita boleh mengendalikan kerjasama kita dalam pelbagai melalui pelbagai cara. Ada cara kita kerjasama secara friendly dengan mereka, secara mesra. Kadang-kadang kita terpaksa tegur, tapi tak apa, sebab yang pasti kita kena letakkan KPI bagi mereka juga, dan KPI itu berdasarkan kepada prestasi, dan prestasi itu akan membawa kepada peruntukan. Dan sekiranya mereka tidak dapat menepati KPI tersebut, maka lever yang kita ada, leverage yang kita ada, iaitu peruntukan yang disediakan oleh kementerian, boleh kita kurangkan ataupun boleh kita tambah. Jadi mesti ada insentif sistem. Ahli Yang Berhormat pun tahu, kita tak boleh hanya bincang dengan kepimpinan persatuan sukan. Kita mesti ada leverage ataupun sesuatu yang dapat kita buat untuk memberi insentif kepada mereka, ataupun untuk kita carrot and stick approach dengan izin. Terima kasih. Ya, Tuan Kansar. Terima kasih. Ini tentang World Cup. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri lah. 16 tahun dahulu, pada tahun lebih pada tahun 1998, terpampar di akhbar-akhbar menyatakan bahawa target Malaysia akan menyertai Piala Dunia pada 2014, iaitu sekarang lah. Ada Brazil 2014 Ola Bola. Jadi ada 32 negara sedang bertanding di dalam World Cup ini, yang mana terdapat negara-negara yang sedang berperang, Croatia, Iran, Bosnia menyertai sukan World Cup ini. Jadi saya nak tahu di manakah silapnya kita, dan apakah target baru dalam kita meletakkan sukan bola sepak ke tahap peringkat World Cup, yang mana kita satu ketika dulu adalah merupakan generasi Asia di peringkat bola sepak, itu sukan dunia yang kita semua tahu dan kita semua minat. Terima kasih. Ya, Sila Menteri. Terima kasih, Ahli Yang Berhormat daripada Kuala Kangsar. Saya bukan Presiden FAM yang buat kenyataan tersebut, jadi saya tak boleh menjawab kenyataan ataupun sasaran tersebut.
Namun yang demikian, sebab itulah kita ada pelan pembangunan bola sepak. Bukan saya kata dengan dilaksananya pelan ini kita akan melayakkan diri ke Piala Dunia. Sebab itu memerlukan masa yang lama. Kita terpaksa membina daripada zero. Kita terpaksa build from scratch dengan izin, ya, sebab sistem yang sedia ada masih lagi tidak cukup baik untuk kita menjuarai di peringkat Asia pun, ya. Dan sebenarnya tidak ada alasan dari segi size dan sebagainya. Saya dah banyak memberi analisa tentang perkara ini. Kita tengok contohnya pagi tadi, kita tengok pasukan kegemaran saya yang telah menang 2-1 Argentina, ya. Sebab itu saya pakai warna Argentina pada hari ini. Dia mempunyai pemain yang size dia tak besar sangat, ya, tetapi dapat menunjukkan prestasi yang tak berapa baik tadi, tapi akan menang Piala Dunia. Message di situ adalah size tak penting sangat. Tengok pasukan negara Jepun daripada satu ketika yang menjadi lauk bagi kita dalam kejohanan bola sepak merdeka, hari ini sentiasa melayakkan diri kepada Piala Dunia. Yang penting adalah development, ya. Ini Ali Mohamad tanya tadi, di manakah silap kita adalah dari segi pembangunan. Saya boleh bagi tahu dengan yakin, ya, dengan yakin bahawa hampir semua Persatuan Bola Sepak Negeri dan juga Persatuan Bola Sepak Malaysia peruntukannya, saya tahu sebab saya pernah jadi timbalan presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, peruntukannya untuk pembangunan adalah komponen yang paling kecil sekali. Komponen yang paling besar bayar gaji untuk pemain senior dan sebagainya. Bagi saya, kita sudah pasti sebab kebanggaan negeri, kita nak jaga pemain kita, kita nak menang Piala Malaysia dan sebagainya. Tetapi bila tidak ada pelaburan yang mencukupi untuk pembangunan di peringkat negeri, maka inilah hasilnya. Hasilnya adalah we have a system where the base is weak, di mana asas itu begitu rapuh sekali. Sebab itu dengan plan ini, insyaAllah kita meletakkan satu perancangan yang boleh memperbaiki keadaan. Dan walaupun saya tidak mahu meletak apa-apa sasaran, sebab mungkin 10 tahun nanti akan ada ahli parlimen yang bangkitkan perkara yang sama dan terpaksa saya jawab, tetapi ini akan menjadi asas insyaAllah kepada kejayaan kita dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Yeah.